Pemirsa, 30 asosiasi pariwisata di Bali yang tergabung dalam Forum Bali Bangkit menggelar deklarasi moral Forum Bali Bangkit komponen pariwisata Bali menyambut Bali Open Border di Wantilan Pura Besakih Karangasem. Deklarasi ini sebagai momentum kesiapan komponen pariwisata Bali dan dukungan terhadap pemerintah untuk Bali Open Border pada Juli 2021. Deklarasi moral Forum Bali Bangkit Komponen Pariwisata Bali menyambut Bali Open Border Juli 2021 dengan menerapkan prokes CHSE yang ketat dan manajemen risiko yang aman serta terukur diikuti 30 asosiasi pariwisata di Bali yakni GIPI, PHRI, ASTA, HILSI, AMPE, BHA, BFA, BVA, Forkom Dewi, Paiketan Kramo Bali, Bali Basko, Sukma Bali, HFLA, Gema Perdamaian, HPI, HPMI, IFBEC, Bali MICE Forum, BSWA, APERDA, BPPD Badung, HRA Bali, NCPI Bali, BWA, dan UHA. Kegiatan awal diisi dengan persembahyangan bersama di Pura Besakih dan selanjutnya dilakukan simposium dalam mendengar pendapat masing-masing komponen terhadap rencana Bali Open Border pada Juli 2021 mendatang. Selanjutnya dilakukan deklarasi-deklarasi moral Forum Bali Bangkit yang terdapat 3 poin yakni 1 mendukung penuh pemerintah untuk membuka kembali border Bali pada Juli 2021 dengan penerapan prokes CHSE yang ketat dan manajemen risiko yang aman serta terukur. Kedua, bersama menjalankan dan mengawasi pelaksanaan prokes CHSE yang ketat dan konsisten dengan seluruh komponen pariwisata Bali. Dan ketiga, menerima penerapan sanksi jika terjadi pelanggaran atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan prokes CHSE pada hotel, villa, restoran, dan industri pariwisata lainnya. Berbagai komponen pariwisata Bali dengan ini mendeklarasikan hal-hal sebagai berikut. Satu. Mendukung penuh pemerintah untuk membuka kembali border Bali pada bulan Juli 2021 dengan penerapan prokes CHSE yang ketat dan manajemen risiko yang aman serta terukur. Ketua DPD IHGMA Bali Agus Made Yoga Iswara yang juga sebagai koordinator forum mengatakan bagaimana melihat momentum ini untuk mewujudkan ekonomi bangkit melalui open border. Satu, kita mendukung penuh pemerintah dalam upaya membuka Bali border di Juli 2021. Kemudian yang kedua, kita juga siap menjalankan dan memonitor pengawasan pelaksanaan CHSE. Di sini bersatu bersama-sama mendukung kebijakan Pak Gubernur, usulan Pak Gubernur kepada Presiden. Jadi bulan Juli border Bali kita harapkan dibuka tanpa ada penundaan apapun lagi. Open border untuk Bali jadi sangat luar biasa sekali karena inilah yang kita tunggu-tunggu dari sejak lama. Hasil deklarasi ini akan segera disampaikan ke pemerintah serta pihak terkait lainnya. Rai Suantara, Bali TV.